Mas Gilga, suapin Mas Roni, Linda, beserta para personil Gilkustik lainnya. Tadi malam merupakan malam yang paling bersejarah untuk Gilkustik, di mana mereka merayakan anniversary yang ke-6 tahun, guys. Acara ini dihadiri oleh orang terdekat dan orang tertentu saja yang dapat undangan tentunya ya, teman-teman. Dan di sini nggak lupa juga nih, pastinya ada Ipin ya, ada Mas Ron yang selalu apa ya, jadi sahabat terbaik lah intinya seperti itu. Untuk acara anniversary Gilkustik ini tadinya cuma mau ada apa ya, ngundang 300 orang lebihan, guys. Tapi kata Mas Gilga, gak nyangka banget bakalan banyak yang datang seperti malam ini. Wah, berarti itu antusias para penggemar yang sangat luar biasa ya, teman-teman ya. Bahkan nih, kata Mas Gilga sendiri, aku rela kok malam ini kalian antri foto satu-satu khusus hari ini ya, di acara anniversary-nya Gilkustik. Harapan Mas Gilga dengan bertemunya tadi malam ya, para fans bertemu dengan Mas Gilga, mudah-mudahan katanya guys bisa mengobati rasa rindu kalian terhadap Mas Gilga ya, dan terhadap personil Gilkustik yang lainnya. Tapi acara ini kan memang ulang tahun. Oh, baru ini kalian ngantri lah siji-siji foto kafe ambil aku gak apa-apa wes. Spesial buat kalian semuanya di sini ya, kamu tuh. Tenang. Yes, hari ini tak kasih spesial karena ini di kota kelahiranku sendiri. Aku bangga banget sama teman-teman Madiun semuanya. Di belakang wes, dong, saya orang yang gila gue, bos ya. Sebelumnya, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah mau hadir di acara anniversary Gilkustik yang ke-6 tahun. Aku minta doanya aja dari teman-teman semuanya, semoga Gilkustik semakin sukses dan bisa lebih baik. Intinya luar biasa buat teman-teman semuanya. Dan semoga kalian yang udah ada di sini, kalian semuanya bahagia dan senang untuk kedepannya juga. Iya, karena gak nyangka ya dalam perjalanan kita bisa sampai ke titik yang setinggi ini. Tepuk tangan semuanya. Intinya ini semua karena support banget semuanya yang ada di sini, dari pertama dia juga terutama itu. Dan intinya terima kasih buat kehadiran teman-teman semuanya yang udah support kita buat terus berkarya sampai hari ini. Oke, dan ini dia guys, detik-detik pembukaan tumpeng ya, dan pemotongan tumpeng tuh lihat udah dibuka dan sudah siap dipotong. Nah, ini Mas Gil udah motong dan suapan pertama akan jatuh kepada sang sahabat tercinta yaitu Mas Roni. Cia, berpelukan dulu dong Upin Ipin. Habis itu ke adik tercinta ya teman-teman, ke Kak Linda. Setelah Kak Linda baru personil Gilkustik lainnya. Happy anniversary yang ke-6 tahun ya untuk Gilkustik. Mudah-mudahan makin jaya, makin mendunia pokoknya, dan makin banyak penggemarnya. Tetap rendah hati dan tetap muliakan orang tuamu. Seperti apa yang Mas Gilga bilang ya teman-teman, bahwa kalau mau sukses muliakan orang tuamu, terutama ibumu ya teman-teman. Nah, ini udah selesai nyuapinnya, baru deh dia makan guys tuh. Kita pamitan. Pokoknya hari ini adalah spesial buat teman-teman semuanya yang ada di sini. Nek si enek ma'amane ya dimakam, nek ga enek ya sepura. Enggak, karena memang dari awal aku mengatakan kapasitasnya cuma sekitar 300. Terus sing teko sampe ning biane, aku terima kasih juga buat semua yang datang. Sumpah, jadi teko kan rencananya kan cuma 300.
300. Tapi yang datang segini banyaknya, ya Allah, teman-teman semuanya. Semoga dengan bertemu aku bisa mengobati kangen teman-teman semuanya yang ada di Madiun. Semoga thank you banget buat teman-teman semuanya. I love you, Madiun. Banyak teman-teman, saya juga pamit. Terima kasih. Aku bisa Halo. Buat teman-teman, terima kasih banyak yang udah datang di angkringan Kumis tadi. Maaf, crowded banget. Maksudnya over karena gratis juga kan. Terus tempatnya juga enggak terlalu besar. Dan antusiasnya masyarakatnya dari mulai dari Ngawi, Bojonegoro, Mospati, Magetan, Ponorogo, Calupan, Delopo, Kebonsari, Jawa Timur, Indonesia. Terima kasih banyak yang udah datang. Maaf tadi sempat menghilang, enggak menghilang sih, kabur dari kenyataan karena apa? Baju gua hampir robek, kupu-kupu sobek-sobek natap. Ini natap papan kursi, meja, pokoknya luar biasa keren banget. Thank you. Padahal aku iya saya. Padahal aku gila untuk sopo-sopo hanya di balik layar, tapi ya Allah luar biasa. Kayak kenal aja sih dengan Anggun ya. Kangen lah sih kayak ada sendiri ya saya. Ya.